Sepanjang Ramadan, bantuan kepada golongan kurang berkemampuan terus dihulurkan pelbagai pihak. Selain anak yatim, tidak terkecuali golongan mualaf. Di Dungun Terengganu, 200 penerima mualaf dan anak yatim masing-masing menerima sumbangan RM200 daripada Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail. 200 sumbangan dari Batu Raya. Saya banyak minat. Terima kasih Allah. Terima kasih banyak-banyak. Tahun ini saya bersyukur mendapat tuan raja kita dalam negeri Tengah ini bersyukur. Lagipun dapat macam bulan Ramadan ini. Sangat gembira. Itu sajalah. Saya baru pertama pertama ini dapat. Ini baru pertama kali saya dapat. InsyaAllah boleh tanggung, boleh korang berat sikit lah. Keberangkatan baginda ke Majlis Kurniaan Hari Raya, berbuka puasa dan solat tarawih bersama rakyat kawasan Al-Muqtafi Billah Shah ini disambut Menteri Besar Ahmad Razif Abdul Rahman.